Nah ini ya Dan. Matanya satu buta. Kenapa buta itu? Gak tahu. Aduh, jadi matanya buta ya? Tapi masih bisa ngelihat nggak? Enggak. Nggak bisa ngelihat. Bagas, nanti kalau besar mau jadi apa nih? Kira-kira? Jadi tentara. Alhamdulillah, aduh. Jadi tentara ya. Oke, Bagas mau jadi tentara, teman-teman. Gak apa-apa sih, coba yuk. Oke, kita lihat. Ini ada anaknya. Ini kayaknya luar biasa nih, besar sekali ini, teman-teman. Ah, ini kayaknya indukannya ini. Laki-laki ini kayaknya nih. Hei, babi. Jadi mantap. Jadi ini sebenarnya mereka ini ditangkap di hutan, teman-teman. Setelah ditangkap dari hutan, dipelihara. Habis itu dipelihara dan berkembang biakan ya, kurang lebih ya. Oke. Oke, kita ikuti Bagas, dia mau ngajak kita kemana ini, teman-teman. Kayaknya dia mau melihatkan, kayaknya ada perumahan lagi di depan sana. Nah, Bagas ini. Ini Pak ya, mau ikut dia dulu, di mana katanya mau nunjukkan sana. Kemana tuh? Nah, ini dia orang. Kita mengikuti Bagas. Kira-kira kita mau diajak kemana ini? Oh, ada ayam ya. Mantap. Ini ayam apa nih? Kenapa ini? Oke, kita lanjut. Mana guys? Ini. Mau Bagas ya? Apa? Aduh, dikunci ya. Oh, ini rumah Bagas ya? Oh, berarti ini rumah Bagas, teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah, kita view dulu ya. Dan rumahnya lagi dikunci karena posisi tidak ada di rumah. Oke, kita lihat sekitarnya dulu. Iya, itu bunyi apa tuh? Babi. Mana tuh babinya? Ada yang miara babi, teman-teman. Jadi mayoritas di sini banyak orang yang memelihara babi, teman-teman. Coba kita lihat dulu ya. Ayam juga ada. Itu babi besar nggak babinya? Kita lihat dulu yuk. Gimana guys? Coba duluan. Oke, dekat sana Bagas, deketin. Ah, ini. Oh, ini peliharaannya. Ini kira-kira babi hutan ya? Oh, jadi teman-teman ini babi hutan, teman-teman. Nah, yang dipelihara oleh masyarakat setempat. Oh, itu ada anaknya juga ya? Oh, anaknya. Jadi babi hutan ini. Oke, kita lihat dulu. Coba kita lihat. Oh, ini induknya ya. Ada berapa ekor gas babinya, guys? Oke, ini induknya. Ah, lagi ada anaknya lahiran ya? Iya. Nah, ada namanya nggak ini, guys? Gak ada nama, aduh. Jadi nggak ada namanya. Ya, peliharaan Bagas yang mana? Peliharaan Bagas yang mana? Yang mana? Oh itu punya siapa itu? Punya aku. Punya Bagas juga. Oke, itu coba lihat tuh, ikutin sana. Coba kita view dulu. Ah, kali ini Bagas mau nunjukin peliharaannya ya, teman-teman. Ikan pun ada. Ada ikan juga. Bagas pelihara ikan apa? Ikan apa di sana? Giginya panjang. Apa tuh gigi panjang? Itu. Oke. Iya, gigi kayu yang panjang. Bukan ikan arwana ya? Bukan. Oke, teman-teman, kali ini kita ditunjukkan dengan babi hutan. Ini kira-kira Bagas ditangkap pakai apa ini? Pakai
Pakai apa? Pakai jerat ya? Iya. Oh, jadi ditangkap pakai jerat. Bagas enggak ikut ya? Bapak yang menangkap kan? Iya, teman-teman, di sini ada satu lagi. Eh, guys, kita lihat, guys. Itu ada ayam juga. Ayam apa tuh? Kita lihat babi dulu nih. Yang ini nih. Ah, teman-teman, ini kayaknya udah lebih dewasa. Ini babi hutan juga, Ki ya? Iya. Waduh, teman-teman, ini kayaknya luar biasa nih besarnya, teman-teman. Ini ngejar. Ngejar yang mana ngejar? Yang besar tuh. Yang besar ini ya? Oke. Itu babi yang besar itu ngejar, teman-teman. Tapi ya karena di kandang kan jadi enggak ngejar. Ah, besar-besar sekali, teman-teman. Oke. Oke, kita view sebentar, kita lihat kan. Nah, ini ya, kan. Matanya satu buta. Kenapa buta itu? Enggak tahu. Aduh, jadi matanya buta ya? Tapi masih bisa ngelihat enggak? Enggak bisa ngelihat. Bagas, nanti kalau besar mau jadi apa nih? Kira-kira? Jadi tentara. Alhamdulillah, jadi tentara ya. Oke, Bagas mau jadi tentara, teman-teman. Gak apa-apa sih, cepat-cepat yuk. Oke, kita lihat. Ini ada anaknya. Ini kayaknya luar biasa nih, besar sekali ini, teman-teman. Oh, ini kayaknya indukannya ini. Laki-laki ini. Jadi, ini. Sebenarnya mereka ini ditangkap di hutan, teman-teman. Setelah ditangkap dari hutan, habis itu dipelihara dan di berkembang biakan ya, kurang lebih ya. Oke, berkembang biakan, dan sekarang anaknya ini udah banyak ini. Oh, udah satu udah mati. Oh, satu mati ya. Ukuran berapa itu mati? Ukuran 1 meter lagi kalau. Oh ya, ukuran besar ya. Oh, ini induk. Oh, ini perempuan ya malah. Saya pikir laki-laki tadi. Nah, ini teman-teman. Perempuan ini. Ini dipelihara buat dimakan atau di gimana? Bagas. Dipiara aja. Oh, dipiara ya. Sekalian dipiara ya. Oke. Okay. Hey, babi. Tetap kita dapat view, teman. Oke. Okay. Babi. Jadi tujuan kami mereview ini karena inilah seni budaya Indonesia yang patut kita carikan karena kearifan lokal masyarakat sekitar ini yang membuat kita terkagum-kagum, karena ya ini mereka bisa menangkap hewan-hewan liar seperti babi ini terus ditangkarkan. Wah, jangan terlalu dekat ya, bahaya. Iya kak. Oh, itu ada anaknya, teman-teman. Oh, yang lebih kecil, teman-teman. Tapi dia ada anaknya, nggak keluar kan, Bagas? Nggak keluar deh kan? Itu anaknya tuh. Itu apa tuh? Marah. Kenapa dia marah? Mereka. Ini cemburu ya, ini. Kenapa cemburu? Loh, kok bisa cemburu, guys? Kenapa dia cemburu, guys? Karena ngerebut. Oh, ngerebut perempuan ya? Itu anaknya itu umur berapa, guys? Bagas saya tahu ya. Aduh, bagus sekali anaknya, kecil-kecil, teman-teman. Nah, ada berapa ekor, Gas? Coba hitung, Gas. Itu sana tuh coba dihitung, Gas. Nah, Bagas mau ngitung ya, teman-teman. Ini baru lahir ya, Bagas? Nah, teman-teman, ini anaknya yang baru lahir. Jadi kecil sekali ya, teman-teman. Masih sama kayak anak anjing kurang lebih. Besar Ki, sana Ki. Iya, iya. Oh, di sana kayaknya agak sedikit agresif, tapi yang ini lebih tenang kayaknya. Oh, bebek sama bebek kan. Di sana ada bebek. Oke, udah cukup nih. Oh, ini indukannya ada, teman-teman, udah besar. Jadi dia kemana lagi, guys? Kita jalan ke sana ya, pulang ya. Oke, kita pulang, teman-teman. Oh, ini bebek. Ini bebek Bagas nih. Oh, bebek Bagas nih. Ini anak laki-laki ya. Mentok apa bebek ini? Kalau kita bilang mentok ya. Oke, lagi kita lanjut. Kita jalan ke depan dulu. Oke, kita keluar dari sini ya, teman-teman.
Jadi apa yang sesuatu yang kita jalan itu kadang ada yang aneh kan? Jadi akhirnya seperti itu. Iya. Di sana ya udah nggak apa-apa, nanti lagi ya kita ke sana, kita sini dulu. Tolong biar bisa masuk view. Nah. Oh. Oh itu jadi tempat orang santai teman-teman. Nah, hari ini kita mau masuk ke dalam. Iya, yeah. Lele. Bangun. Di sana jalan sungai jalan lurus. Teman, jalan ini kita masuk. Ada di sini. Lagi nih bawa motor sih. Kita sana lagi sih. Oke, Om pamit tanya Om pulang ya. Tunggu dulu. Oke. Pak, kasih Pak ya. Saya pamit. Ke sana dulu.